Ustadz. Ya Ustadz, kalau belum mandi itu namanya bau Ustadz. Betul tidak teman-teman? Betul. Kalau nggak dengerin omongan Ustadz terus dapat sanksi itu namanya apa tuh? Itu namanya hukuman Ustadz. Betul. Jadi kalian dihukum sekarang juga. Ayo Gun Anta, ayo masuk, ayo masuk, ayo masuk, ayo masuk. Waalaikumsalam. Ustadz Musa kok malah kesini, bukan ke tempat santri? Iya, saya ini mau ikut ke pondok pesantren untuk memastikan kalau santriwati sama para ustazahnya itu dalam keadaan aman-aman saja, gitu. Iya. Ya udah, masuk. Lebay. Gak gampang, Pak Ustaz. Gimana, Pak De? Mau naik? Pantun dulu. Ada password segala lagi. Ke pasar membeli kain katun. Cakep. Sampai di pasar di palak preman. Cakep. Saya Ustaz Musa yang mulia dan santun hanya ingin memastikan semuanya dalam keadaan aman. Aman. Gitu. Jadi, kasih, Pak De. Aduh, saya ditinggal lagi. Aduh. Tunggu. Awas tabrak. Udah, enggak tabrak. Diam apa nih? Pade naik, Pade. Naik, Pade. Oh, berdua. Pade. Wah, sempit banget nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini nih, minumnya ayo diminum semuanya ya. Kalian aus ya? Mister, alhamdulillah ya kita bisa masuk ke babak semifinal. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ingat anak-anak, ketika kita mendapatkan kemenangan ataupun kesenangan, jangan lupa membaca alhamdulillahilazi binikmatihi tatimus solihat, yang artinya segala puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya disempurnakan kebaikannya ya. Haikal, permainanmu tadi sangat very good. Luar biasa. Ya, kalau Haikal mah enggak usah ditanya, enggak usah dibilang very good, itu udah jago main bola. Jadi, menurut Haikal tuh biasa aja itu. Sombong banget kamu, Kakal. Baru aja satu pertandingan udah sombong. Coba, ingat, coba. Kak. Coba kalau bisa. Coba. Ya. Udah. Apa sih? Makanya Kak, lain kali kamu tuh jangan sombong. Semua kemampuan kita itu tak lain dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak teman-teman? Betul itu ya. Ingat anak-anakku semua, pada saat kita sedang di atas ataupun kita merasa bisa, jangan pernah sombong ya. Karena ada firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 23 yang artinya sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan di diri. Paham, Tom? Paham. Kau denger. Gun, kami tuh senang banget kamu balik lagi ke Kunanta. Ya, Sun. Kamu selama di kampung ngapain aja, Sun? Biasanya Oe bantu orang tua di toko sama bisnis kecil-kecilan. Bisnis apaan tuh, Sun? Coklat asli dan tanpa bahan pengawet. Wow, kamu emang baik banget. Ini buat kita, Sun. Makasih banget ya, Sun. Wah, enak aja minta gratis hari gini. Mana ada. Lah, tadi dikasih. Ya Allah, Sun, sifat kamu dari dulu sampai sekarang sama aja kamu. Iya. Sekarang mana ada hari gini orang mau dilugiin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Kalian kenapa belum tidur? Kalau kita belum tidur, namanya kita belum ngantuk, Ustaz. Iya, kalau belum makan, itu namanya lapar, Ustaz. Ya, Ustaz. Kalau belum mandi, itu namanya bau, Ustaz. Betul tidak, teman-teman? Betul. Kalau nggak dengerin omongan Ustaz terus dapat sanksi, itu namanya apa tuh? Itu namanya hukuman, Ustaz.
Tuh, jadi kalian dihukum sekarang juga. Denger. Kalau kalian gak tidur dalam hitungan 10, kalian ke pos satpam jaga markas kayak gitu. Ya Ustaz, 10, 9, 8, 7. Ini kok pada tidur lagi sih? Hah? Udah mau siang nih. Ayo bangun. Kita mau latihan nih. Bangun. Hey, guys, wake up. Kamu. Ah, kok lemas banget kalian. Ayo kita latihan. Ayo. Hah? Latihan? Ustaz, latihan apa? Ya latihan bola, pasti latihan debus. Gimana sih? Ah, latihan bola sama Mr. Sergei. Ini kan masih pagi banget, Mister. Anak-anak, lawan selanjutnya kita akan lebih beras. Berat, Mister. Kalau beras mah lawan karung. Icu-icu maksud saya, Ustaz. Icu-icu lawan kita karung dong kalau beras. Tapi, Ustaz, badan kita masih pegel-pegel aja nggak hilang. Masa disuruh latihan lagi? Aduh, jangan banyak ngomong. Ah, jangan banyak interupsi. Gimana sih? Kita ini mau jadi pemenang kan nih? Hah? Tim kita mau jadi juara kan nih? Ayo semangat dong! Mas, ayo, latihan! Bagus, Ustaz. Bagus, itu baru tim Kunanta. Ayo, Mr. Sergei, kita bangunin lagi satu yang lain, yuk. Oke, ayo. Iya, Ustaz. Siap. Kok sepi ya? Ya, bangun! Nah, anak-anak, sebelum memulai latihan, kita akan berkeliling lapangan 10 kali. Hah? 10 kali? Ih, wow! Biasanya juga 5 kali, terus 10 kali ya. Ingat, lawan kita nanti akan lebih berat lagi. Jadi kalau kita mau menang, kita harus berusaha lebih keras lagi. Ulala, betul sekali apa yang dikatakan oleh Mr. Sergei, ya. Udah, kalian jangan banyak protes. Udah kayak karyawan minta naik gaji ya, aja banyak protes. Ayo dong, tunjukkan yang terbaik, semangat! Tapi kan kita makan. Iya, mau makan. Noel lapar. Alasan aja, yuk tetap semangat dong. Ini kan mau pertandingan. Lari, cepet. Gak kali ya? Udah. Aku capek, maksanya terus. Yo, semangat. Semangat dong, ayo. Yo, menjadi seorang pemenang itu diperlukan kerja keras dan semangat pantang menyerah, harus berjuang. Sama seperti Ustaz Musa yang selalu berjuang untuk mendapatkan cintanya Ustaz Janu. Wah, modus. Latihan. Pada lemas ya. Yo. Cepat. Aduh, cepat. Waalaikumsalam. Masakan masih lama nggak? Ah, insya Allah. Sebentar lagi juga udah kelar. Pak De, tolong dipercepat ya. Kasian anak-anak pagi-pagi udah latihan pada belum sarapan, kan? Iya, Ustazah. Tenang. Sabar aja dikit. Positi? Iya, Ustazah. Kerjaan Positi udah selesai semua? Oh, yang nyiapin minuman buat anak-anak santri. Itu mah udah saja, udah rapi dari sejak kemarin. Lagi ngapain? Positi, itu kok rantang cuma satu? Ini buat siapa? Jangan berisik. Mpo nih lagi bikin sesuatu. Makanan buat ayak Mbak Serege. Ayak bulbul. Positi. Giliran bule aja pakai dibikinin segala. Gila, Pak De, segala gitu aja pakai ngomong. Ah. Ya, udah selesai nih. Minumnya di mana tadi, Pak Sita? Tahu. Ya Allah, iya, pakai dilap. Ayam Beb. Babang, Serege. Kali ini saya mau ajarin kalian tendangan.
yang bisa tepat sasaran. Hah? Lihat tuh. Hebat. Itu bola apa lumba-lumba ya? Bola main sungguh pantas. Coba sekarang kalian yang nendang ya. Mulai dari Haikal. Ya, silakan. Siap, Mister. Kamu atraksi di Ancol ya. Kalau aku jago, emang yang paling ujung tuh. Ayo Sob, coba kamu sekarang. Lihat ya, aksi Sobi, sang jago pemain bola. Ya nggak teman-teman? Bener. Iya Sob. Hati-hati ya Sob, yang mau kalah sama Aika. Teman-teman, lihat aku ya. Semangat. Perasaan gak enak kalau Sobri yang nendang. Tapi gak apa-apa lah, positif thinking aja. Yuk! Ya! Kena lagi. Kalau udah kena gini, pasti ada burung-burung pada patroli nih. Bukan bener. Aduh, kebiasaan deh. Ya! Tuh kan penyidik bilangin apa, Sobri tuh gak bisa nendang. Iya tuh, temenin. Ustadz Musa, aduh maaf Ustadz. Ah, gak sengaja bisa pas begitu kena kepala nih, ah. Aduh, udah berapa kali kamu nendang kena kepala Ustadz. Coba, coba sekali lagi, Sob. Itu. Mendingan kalian semua pada makan dulu. Bisa gawat kalau kalian main bola dalam keadaan lapar. Bisa-bisa nanti lawan kalian palanya benjol semua kena bola. Ayo makan, 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 makan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang Ustadz Musa yang mulia dan santun memberikan waktu kepada kalian 10 menit untuk menurunkan makanan sama ambil nafas. Setelah itu kalian kembali ke lapangan dan berlatih kembali bersama Coach Sergei. Baik tuh? Ayo, 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 cepat, cepat. Semangat, semangat, ayo. Pada lemes begitu kayak kerupuk di airin. Lebok. Ayo dong, tunjukkan. Tim kunanta itu harus semangat. Ayang Beb, Babang mulai serege. Ajarin pemain bola, Bah. Biar gue jago nih nendang bolanya beledak, beledung, beledak, beledung gitu. Positif, nendang bola apa bunyi suara petir ya? Cet, Pak Ustadz, itu namanya penghayatan, Pak Ustadz. Ya, boleh, boleh. Nanti saya ajarin. Sombong. Asal tahu aja, yang kayak begitu mah saya bisa. Tadi yakin?
Yakin, yakin, yakin bisa. Makanya dulu nonton waktu 17-an. Gua tuh top score. Skor pertandingan bola? Galasin. Galasin. Main bola galasin. Coba. Ayang bule, lempar. Hah, gitu dong. Ayo. Iya dong. Coba Pak De, buka. Buktikan Pak De. Ayo. Kempes nih bolanya. Panas kan? Tiap hari sih bolanya. Caranya. Taruh situ. Timbang begini doang. Lihat tiang gawang, kanan, kiri, kiper di tengah. Berarti kita kalau nggak ke kanan ke kiri. Jangan ke atas. Kalau ke atas kenapa? Out dong. Oh iya. Siap. Ke burung ya. Hei, sebentar. Jangan dipinggirin Pak Ustaz. Sekarang saya akan ajarin kalian defense. Defense? Artinya apa, Mister? Defense itu artinya bertahan dengan cara merebut bola dari kaki bakwan. Bakwan. Ya, itu. Coba kalian merebut bola dari kaki saya. Saya, Mister. Maju, pasti bisa. Sobri itu apa sih yang gak bisa? Bareng lagi. Aduh, Mister Coach. Tapi Mister Coach, saya nyerah Mister Coach. Ya, kan? Saya emang gak bisa. Aku dibilang kalau Haikal tuh cupu. Majuin aja, Sob. Majuin. Ayo, coba kamu. Coach, saya bisa, Coach. Sekarang giliran saya mau ngelawan, Coach. Tapi saya bisa. Aku bakal pake jurus andalan. Banget ya kayaknya. Menghadap belakang. Hei, kalian itu main galon berisik tau. Kedengeran kuping ini pengang. Kau suka dong. Kita semua itu mau nyemangati tim Kunanta. Ya jadi terserah pakai apa aja. Boleh, Alfian. Tapi kalian itu berisik banget. Berisik kali pakai galon lagi. Ya, kan adanya itu jadi ndak pas, berantakan. Nadanya jadi bikin inang inung. Hello. Itu sih terserah kita ya. Kita punya galon, terserah kita mau ngapain kayak mau pakai apa kayak terserah. Rebutan galon. Ya Ustazah, kita itu mau nyemangati tim Kunanta juga. Emang salahnya apa kok pakai galon? Kita sih kan juga pengen ikutan. Iya, biar seru gitu. Pakai galon yang di sore keras gitu. Iya, udah semua diam. Bener kata Butet. Kalau pakai galon tuh cuma berisik aja, enggak ada irama indahnya. Nah. Kalau pakai rebana bagus. Jadi enggak usah berantem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada apa-apa ya? Ini loh Ustadz, santriwati ini punya ide mau nyemangatin para santri yang pada main bola itu pakai rebana Ustadz. Walah, bagus tuh. Bunyinya juga enak lagi. Assalamualaikum. Waduh,
Ustaz, saja lumayan amat pada kumpul-kumpul. Ini Pak Sri Kiti. Ah, Pak Sri Kiti mau kemana dulu nih? Saya mau ke dapur, Ustaz. Itu enggak dulu, mendingan bantuin saya ngambil rebana di gudang, yuk. Sekarang, Ustaz. Nanti, tunggu saya jadi presiden dulu. Ya, pemilu masih lama, Ustaz. Nah, kalau itu sekarang. Cuman ngomong-ngomong, ngapainan saya mau ke dapur mau ngambil minum. Di gudang juga ada. Mau minum. Tikus. Ya udah, kalau gitu saya pamit ya. Bagus, rebana tuh. Pang, pang, terpapat. Pang, terpapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada kejutan nih dari Kunanta. Kunanta tayang lebih panjang lagi durasinya, 2 jam tahu. Lebih seru, lebih asik dan lebih banyak berkahnya. Pastiin nonton Kunanta terus setiap hari jam 19.00 hanya di MNC TV.